الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وقائدنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah, banyak kali kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam cawak hidup kita, tikah laku kita, we duduk di dalam re yang ditetapkan oleh Allah ialah agama Allah. Supaya kita dapat kejayaan dunia dan akhirat. Dan juga pada hari ini, satu tajuk yang kita nak cakap di dalam khutbah pada hari ini, benda yang berlaku khususnya pada tempat tanggal 21 ketika kapal terbang hok Singapore Airline mari daripada London terbang mari sampai tengah-tengah jalan kawasan laut Bangla. Nah, berlaku orang panggil tok lum akah kapal tadi terjejas. Nah, dengan sebab udara tak jatuh sampai bawah, tapi jatuh dianya lebih kurang skelo setengah dalam masa 3 minit. Dalam masa 3 minit tu kapal tadi nak kum tak boleh turun mari dengan cara deras skelo setengah dalam masa 3 minit. Kita ni kalau kita jatuh atas rumah yang 10 tikak tu pun tak berapa-berapa, tak sampai skelo. Nah, tu pun tak meninggal gapo dah. Jadi, yang menyebabkan penumpang yang ada di dalamnya 211 orang ada kematian, dan juga pada masa tu pun masuk ICU 20 orang, sakit 40 orang dan masuk ICU 20 orang. Nah, jadi kalau kita kelih di dalam kapal tadi, supaya kena bom. Nah, tapi kapal tak jatuh ke bawah. Hanya kapal jatuh skelo setengah di atas udara lah. Engkau terpaksa kapal tadi minta pertolongan turun di seorang lampu bakok lah. Nah, ada oleh kerana ada sakit dan ada kematian. Lepas pada tu, nah, di dalam penumpang yang ada 211 orang dan juga pegawai dia, lukera dia tu ada 18 orang. Nah, terpaksa turun cok cukcen di apa senambin Surapu. Jadi tanyanya, kalau kita salah satu daripada orang penumpang yang ada pada saat tu, lagu mana rasa? Nah, hanya penumpangnya 211 orang ya, bukan semua dak 211 orang. Nah, ada yang ada nyawa lagi, tak sakit, dan ada yang sakit. Tapi soalan besarnya, nah, kalau kita duduk di dalam tu, salah satu daripada seorang yang ada penumpang saat-saat duduk makan nasi ke, saat-saat duduk congok ke, duduk masuk jambai ke, gapo ke, lagu mana perasaan kita? Nah, jadi kalau orang duduk atas kapal tu tubik berita seluruh dunia gerung dan takut. Nah, apabila jatuh lum akak ni, semua tulung ada. Tak berani nak naik kapal selepas pada tu. Itu hanya kapal ya. Apa kata kalau kita jatuh ketika kita lakuh titin sirat satu hari nanti? Kenapa? Kerana Allah SWT ada sebut, wa in minkum illa wariduha. Setiap fuq kita ni kena lakuh belakuh. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Benda ni ditetap oleh Allah. Siapa nak pergi kepada syurga, kena lakuh titin sirat. Kena lakuh titin sirat. Jatuh lum akad tadi,
tak belah mana kalau nak banding jatuh kita di atas titik sirat kepada patak neraka. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Jadi, satu, khayalan kepada kita apabila kita klaim benda berlaku sekeliling kita. Satu, khayalan bagaimanakah kita nak lakah titik sirat kalau kita jatuh pula. Lebih-lebih lagi di titik sirat kepada nyakuk pula dah. Nyakuk ataupun galah dia tadi seperti duri untuk nak erek kaki kita jatuh di dalam neraka. Nabi SAW ada sebut, yuta bil jisri fayuj'alu baina dhahraini jahannam. Titin tadi dijadi di antara tebing neraka, dua tebing neraka. Tengah-tengah tu neraka yang dipenuhi oleh api dan sebelah tu tebing, sebelah ni tebing. Maka retak tadi titin sirat duduk atas itulah. Yang paling dahsyatnya, Nabi sebut kata, titin tadi adalah sangat licin. Kita kalau kita ambil buluh. Buluh. Lepas tu kita letak di atas tebing sungai. Cuba kita lakah. Boleh lakah tak? Kalau kita boleh lakah pula, kita bubuh minyak benar pula. Kan dia licin. Titin sirat ni licin. Kita bubuh minyak benar. Saya yakin kata kita tak mampu untuk nak lakah. Sedangkan titik sirat ni kata Abu Sa'id Al-Khudri, balagani annal jisra adaqu minas sya'rah. Titik sirat ni lebih kecil daripada rambut, wa ahaddu minas saifi, dan lebih tajam daripada mata pisah. Nah, jadi kita nak lakah ni mana tak ada jalan lah. Kalau jatuh dalam lagi lah. Bukan sebelah kilo sebuah kapal terbang dah. Kalau jatuh kapal terbang baru ni jatuh sebelah kilo ya. Tapi titik sirat 70 tahun perjalanan ni. Di antara poncok api di antara sampai kepada lubuk neraka. Sedang Jumaat yang dirahmati oleh Allah. Benda yang paling kita rusing sangat, yang paling kita takut sangat, ialah titik sirat. Sehingga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tanya Nabi, hal tazkurun ahlikum yaumal qiyamah? Adakah fuak kita di hari kiamat ni ingat pergi mari, ingat anak, ingat bini, ingat keluarga? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada kata lagu mana? Amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Tiga tempat di hari akhirat tak ada siapa nak teringat siapa. Habis di dalam pemikiran kita ni nak wis lepas tu eh, cukup dah orang lain ikut demo. Yang pertama indal mizan. Ketika nimai amalan kita. Setiap kita tak di Allah Ta'ala akan timai amalan kita. Hatta ya'lam. Sehingga dia tahu kata. Timai kita ni berat sebelah mana? Berat sebelah jahat kau molek. Masa-masa saat-saat nak nimai tadi tak ada siapa. Teringat pada siapa. Yang kedua Nabi sebut kata. Wahaitul kitab. Hina yuqal ha umuqra'u kitabiyah, ketika kita terima kitab. Hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu fi yaminihi am shimali. Kita nak ambil kitab sebelah mana? Sebelah kanan ke sebelah kiri? Am min wara'i dhahri, ataupun sebelah belakang. Kita nak ambil kitab tangan kanan ke tangan kiri ke sebelah belakang ni bukan kuasa kita. Ini kuasa Allah Ta'ala. Kalau kita amal yang baik, kita boleh ambil sebelah kanan. Amalan jahat sebelah kiri. Hal lebih jahat lagi sebelah belakang. Dua tempat. Dan tempat yang terakhir Nabi sebut kata, wa indas sirat hina wudi'a baina dhahri jahannam, dan ketika nak lakah titik sirat. Hai Aisyah radhiyallahu ta'ala, hai Aisyah, Nabi sebut kata. Tempat tiga tempat ni tak ada siapa nak tinggal siapa pun di hari akhirat. Ha ni tanda kata kita nak lakah titik sirat ni bukan benda mudah. Sehingga Muaz bin Jabal dia sebut kata, innal mu'min la yaskunu raw'uhu hatta yatruka jisra jahannam wara'ah. Kita tak berasa tenang, orang mukmin dia tak berasa tenang. Dia tak berasa sedap duduk selama mana dia tak lakah titik sirat duduk sebelah belakang. Apabila titik sirat duduk lepas dia lepaslah ke belakang dah, baru dia berasa tenang. Itu kedudukan orang mukmin.
Hari ni kita ada berasa sedap. Berasa tak apa. Tak semayang, berasa tak apa. Tak buat amalan soleh, tak ada gapo eh. Kalau kita buat dosa pun, tak ada gapo, tak tobat supaya ramai boleh makan kenyir supaya tu juga. Itu bukan sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin dia tak berasa tenang di atas dunia dan akhirat. Melainkan dia boleh lakah titin sirat lepas dah. Baru rasa tenang. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ada seorang sahabat nama Anas bin Malik. Dia adalah seorang yang khidmat kepada Nabi. Dia kata, sa'altun nabiyya an yashfa'li yawmal qiyamah. Saya minta kepada Nabi suruh tulung saya hari kiamat. Faqala ana fa'ilun. Nabi kata, tak apa nak tulung. Anas bin Malik muka duduk sekali dengan Nabi. Nabi nak ambil semayah, dia gambil air. Nabi nak sejadah misal, dia gambil sejadah misal. Jadi satu kali dia minta dengan Nabi supaya boleh tulung dia. Boleh syafaat dia. Nabi janji kata nak tulung, tak apa. Qala faqultu ya Rasulullah, fa aina atlubuka? Pat nak cari Nabi mana? Hari kiamat ni bilangan manusia sangat banyak. Kita pergi Mekah orang 2 juta orang pun kalau kehilangan telucuk tangan cari tak jumpa dah, orang 2 juta ya. Hari akhirat mula pada Nabi Adam dengan siapa kiamat ni bilangan manusia banyak mana tak tahulah. Anas bin Malik tanya kata, ya Rasulullah, nak cari Nabi mana? Nabi sebut kata, utlubuni awwala ma tatlubuni ala sirat. Kalau awak nak cari saya, pergi cari di titik sirat lah. Nabi duduk situ. Kenapa? Karena Nabi gobar, Nabi takut kepada umat dia, takut jatuh. Jatuh titik sirat, bukan jatuh tok lum akak kapal tadi, bukan. Jatuh patak neraka. Nabi duduk tunggu situ. Nah, Nabi duduk tunggu situ. Sehingga Nabi kata, wala yatakallamu yauma idzin illa ar-rusul. Ketika nak lakah titin sirat ni tak ada siapa boleh kecek, tak ada siapa berani buka mulut. Melainkan para-para nabi yang saja hak buka kecek itu. Wa kalamu ar-rusul yauma idzin. Perkataan Nabi pada hari itu, Allahumma sallim wa sallim, ya Allah selamat, ya Allah selamat, ya Allah selamat, ya Allah selamat, ya Allah. Nabi kelih kita sore-sore, doa selamat, doa selamat, doa selamat. Jadi, masa detik ni, detik yang paling kita paling takut. Nah, ada galah nak kahit kita jatuh, nak jatuh pula dah. Dan juga yang lebih dahsyat lagi, ada orang boleh lakuh, Masya Allah. Eh, kita kata nak lakuh lagu mana? Redak sekecil rambut, sehalus-halus rambut misalnya. Setajam-tajam mata pisang ni nak lakuh lagu mana? Hari tu kita tak lakuh dengan kaki kita dah. Kita lakuh melalui amal leh. Perjalanan ni hari tu, atas dunia kita boleh kelih. Hari ni kelih terosak, kita tak nampak dia lakuh mari lagu mana. Mari daripada borisak masuk telefon kita. Dautiam seperti juga, mari daripada langit masuk dari terotak TV kita. Dia lakuh pesen dia. Begitu juga kita lakuh titik sirat, dia bukan lakuh supaya kita jalan lah ni tak. Dia lakuh melalui amalan. Hari ni kita nak tahu kata kita lakuh titik sirat lepas tak lepas, kita kelih amalan kita lepas. Dah kena amalan yang Allah Ta'ala wajib pada kita. Nak tahu derah tak derah meta kita nak lakuh, kita kelih. Di segi buat amalan baik, kebajikan ni kita derah ke tak. Hari ni, motor big bike ke, kereta besar-besar ke, dia meta besar, engine besar, nak jalan derah. Sapa 200 bawa 108 bawa derah. Nah, tanya hari ni meta kita nak lakah titin sirat ni cuma mana? Ulama kata tak payah. Nak tahu kata derah tak derah, apabila kita dengar orang ben derah kedok mari masjid lah ayah. Apabila ada ngaji belajar ni derah kedok kita nak pergi kono. Apabila dipanggil kebaikan ni derah kedok kita nak pergi kebaikan. Kalau kita anjur, lakuh titin sirat anjur. Kalau kita unggah, lakuh titin sirat unggah. Kalau kita cepat, lakuh titin sirat cepat. Tak ada payah. Ukur eh. Jadi oleh itu, muslim yang dirahmati oleh Allah. Saat-saat kita nak lakuh titin sirat, ada dua kara mari duk jaga kita. Besar eh. Nabi sebut kata, tursalul amanatu warrahim. Ada dua kara, yang pertama amanah. Yang kedua hubung silaturrahim. Amanah duduk sebelah kanan, hubung silaturrahim duduk sebelah kiri.
Saat-saat kita nak condor, nak jatuh dalam neraka sebelah kanan ni, amanah mari tapai kita, mari pegang tak siap jatuh. Saat-saat kita nak jatuh neraka sebelah kiri, rahim pula mari pegang kita tak siap jatuh. Amanah, benda besar. Amanah duit piti, besar. Amanah anak keluarga, besar. Amanah guru, kerja, kerajaan, pemimpin, pemerintah, besar. Semua tu amanah belakang. Kalau kita tak jaga amanah, kita jatuh pakai jatuh tu. Lebih pada tuklum akad kapal tak dia lagi dah. Kalau hubung silaturrahim, kita tak hubung. Hari ni, hubung silaturrahim adalah sangat tercabar. Padahal sore-sore telefonnya dua sipkak lah. Telefon macam-macam, nampak gambar, nampak rupa, nak hubungi. Tapi teknologi tadi, tidak boleh hubung. Ramai tidak boleh hubung keluarga melalui teknologi. Dia hubungi suku sakat, tak ada salah, tak ada gapo. Tapi rahim adalah benda penting. Nah, pak saudara, anak saudara, cucu, adik-beradik, waris-waris, dua pupu, tiga pupu. Rahim kita. Yang kita kena tanya, kena soal. Yang kita kena tanya khabar baik tak baik. Adakah kita buat benda tu? Kalau kita buat, alhamdulillah, kita dijaga oleh Allah ketika kita nak lakukan titin surat. Ada di dalam satu hadis Nabi, Nabi ada sebut juga, kata Nabi dan umat-umat dialah yang lakukan titin yang pertama. Walaupun kita akhir, nak banding umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Yaqub, kita umat yang terakhir. Tapi lakukan titin surat, kita mula-mula, alhamdulillah. Nah, pas titin surat ni lagu mana? Gelap. Gelap. Nah. Patu qala faman awwalun nas ijazatan? Siapa orang lakah boleh mula-mula? Faqala al-fuqara al-muhajirin. Nabi kata orang-orang fakir daripada muhajirin buat ni lakah mula-mula. Jangan main dah. Orang susah ni, orang fakir ni dia dekat dengan Allah Taala, orang mula-mula boleh lakah. Titin sirat. Pasal tu jangan ketinggalan orang susah. Misalnya orang dalam kampung, orang dalam mukim kita, orang susah, jangan kita tinggal dia. Karena demon ini harga tinggi kalau dia rapat dengan Allah. Sehingga apa fuqaraul muhajirin ini boleh lakukan titik sirat orang mula-mula. Allahu Akbar. Dan juga, saya nak sebut juga, ada Nabi cerita kata, akhiru man yadukhulul jannata rajulun yamshi ala sirat. Orang yang terakhir masuk syurga. Kira? Nah, dia tak ada jalan lain. Siapa nak masuk syurga, jalan ni sahaja. Tak suka dunia ni. Dunia ni kita nak pergi Malaysia, tak boleh masuk ke Tabai, tak masuk ke Golok, boleh. Nah, masuk ke Sadar, boleh. Nah, macam-macam boleh masuk. Tapi, soal hari akhirat nak pergi kepada syurga, so ni lah. Nah, pasal tu Nabi sebut kata, seorang lelaki yang terakhir masuk syurga, yamshi ala sirat, jalan kaki. Bahwa yamshi marratan wa yakbu marratan. Sekali jalan, sekali rebah, sekali mengakuk. Patu watasfa'ahu an-naru marratan, dan dibakar, dijilat oleh api. Terkadang jilat api, bila-bila duk jalan api, jilat. Faiza jawazah al-tafata ilaiha faqala tabarakalladhi najjani minki. Bo, dia lepas tu. Tapi lepas pun penat lah. Nak boleh kau lepas, nyajilat ngapi, nyajalan, nyajalan, habislah. Bo, dia lakuh, dia kata, laqad a'tanillah syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalina wal akhirin. Oh, tak ada Tuhan nak lebih pada ni. Padahal dia orang masuk syurga akhir dah. Tapi dia bersyukur pada Allah boleh lakuh titik sirat. Bukan tamadan. Nah, nak boleh lakuh titik sirat ni bukan benda mudah. Oleh tu, nah, benda yang berlaku khususnya, nah, yang saya sebut tadi kapal Singapore Airlines tadi, satu pengajar yang besar. Kita gambarkan lagu mana kau kita nak lakukan titik surat di hari akhirat. Barakallahu liakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ni wa iyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was sami'ul basir. Astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Dan juga titik sirat ni gelap. Pasal tu ada Nabi ada sebut yu'tuna nuruhum. Nah, ala qadri a'malihim.
kita nak lakukan titin sirat ni mengikut amalan kita, cirah kau tak cirah tempat nak lakukan tadi. Minhum man nuruhu mithul jabal. Ada seorang tadi cahaya dia seperti bukit, lebih pada spotlight daripada bola lagi. Cukup. Tapi orang lain tu pay tak leh dah. Wa adnahum nuran man min nurihi ala ibhamihi yutfi maratan. Ada orang tak ada api dia duduk di ibu kaki supong ibu kun ni. Sekali hidup sekali mampu, sekali hidup sekali mampu lah betul lah. Mengikut amalan dia. Nah, Nabi ada sebut kata amalan kita itulah tanda kata cerah ataupun tak cerah, dan kita nak lakukan lagu mana kalau gelap. Kalau jalan batas kita lalu ni silin, kalau tak ada api kereta kita tak berani nak jalan lah. Kata masuk parit oh sepolmu. Apatah lagi kita nak lakukan titin syarat. Nah, dan juga di akhir khutbah yang khatib nak pesan pada hari ini, setelah mana alhamdulillah sehari dua hari ini kita bersyukur banyak pada Allah, Allah Ta'ala buyujah. Nah, kita mengalami kering penat berat-berat tahun ni. Nah, kelapa sawit banyak mana makan di api. Dan juga getah-getah. Pak tak ada kelapa sawit, getah makan di api, teriak tak tahulah tu eh. Nah, kita perhati kata belum pada tu, bah usah. Bah kuat benar tempat kita. Lepas banjir kuat tadinya mari, kuat kering pula, kuat pula. Apa kalau Allah Ta'ala nak tegur kita ni? Allah Ta'ala nak ayat gapo kita? Nak segenap gapo kita? Saya nak baca satu ayat Allah Ta'ala sebut. Zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Timur kemusnahan. Kata Ibnu Abbas al-Qahtu. Kemusnahan sini ialah kering, kemarah. Bima kasabat aidin nas. Dengan sebab manusia buat dosa. Punca mula-mula. Kering ke baik, kemarah ke baik dengan sebab kita berani diraka pada Tuhan. Punca mula-mula sekali. Nah, dia banyak punca lah. Kalau kita kelih dalam Quran dan ajaran Islam ni banyak punca. Tapi saya nak rekah di akhir khutbah tadi. Punca mula-mula, kita berani buat dosa. Berani judi. Berani minum benda mabuk. Berani jual benda haram. Berani tikai lombo. Berani macam-macam berani. Nah, sabarlah Allah Ta'ala waktu benda besin ni. Yang kedua pula, kita tak wujud zakat. Ma mana'a qawmun zakata amwalihim illa muni'ul qatru minas sama'. Tidak ada satu kaum yang tak wujud zakat, mereka Allah Ta'ala tahan air, tak siut turun daripada langit. Laulal baha'im ma yumtaru. Laulal baha'im lam yumtaru. Kalau Allah Ta'ala tak siap kepada binatel mukubah kami, itik ni Allah Ta'ala tak wujud turun jah dah kita. Hari ni wujudnya ada kami lemu itik ya. Siap kepada dia untuk Allah Ta'ala waktu turun jah kita. Kalau tak ada demo tu berat benar kita. Kita kata, demo bui zakat banyak tempat kita ni. Orang menego, alhamdulillah hak bui pun ada lah. Nah, hak bui pun ada. Tapi sebahagian besar, orang yang ada diri yang besar-besar, diri yang luar-luar di atas bukit, tanya kata bui zakat ke tak? Orang yang ada kelapa sawit, kebun besar-besar, kebun luar-luar ni bui zakat ke tak? Kita kata mazhab Syafi'i tak ada kena wujud zakat, kena besi ni padi berah ya, kita kata. Nah, mazhab Abu Hanifah, dia kata setiap benda yang tumbuh di atas muka bumi kena wujud zakat belaka. Tapi walau bagaimanapun, itu satu soalan. Tak kira lah kita nak buya renang ni padi berapa cokeh, berapa cokoh ya pak kita renang ni padi ni. Kalau banyaknya renang ni deria, kebun besar-besar, nah kelapa sawit luar-luar. Bui kedok di jalan Allah. Pasal tu yang makan di api hari ni. Pasal tu diri yang mampu di apa atas bukit hari ni. Kemungkinan ni. Kita tak ada bui benda tu. Ini satu orang panggil pemikiran. Satu ibrah. Satu pengajaran. Benda yang berlaku keliling kelalaian kita. Tapi alhamdulillah hari ni tu jadah alhamdulillah. Nah, tapi kalau kita tak khabar lagi. Dua benda yang Allah Ta'ala tu. Pak kita besar ni. Sama ada kemarah. Sama ada banjir. Kita tak tahu ke arah mana pula Allah Ta'ala nak bala kita lepas pada ni wal'iyadzubillah. Dan sama-samalah kita bertaubat dan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala akan bala daripada puak kita semua. Allahumma salli ala Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala al-Ibrahim wa barik ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad kama barak ta'ala Ibrahim wa ala al-Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma gfil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rfa'anna al-bala' والوباء وسيء الأسقام
Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Falastin. Allahumma ansurhum nasran mu'adhdara. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma